Raffi Ahmad dapat rezeki besar, Nagita Slavina malah cemas dan nangis. Artis Raffi Ahmad menceritakan momennya saat mendapat kontrak yang besar, yang nilainya jauh lebih besar dari proyek sebelumnya. Namun ketika mendapat pemasukan yang besar itu, istrinya Nagita Slavina malah nangis dan cemas akan menghadapi cobaan yang besar. "Gue pernah suatu hari, dapat rezeki yang gede banget. Maksudnya, nilai angkanya gede banget. Gue belum pernah dapat angka sebesar itu," cerita Raffi Ahmad saat menjadi bintang tamu Wendy Cagur yang tayang di YouTube WOE. Pada Minggu 3 September 2023, Raffi mengaku kaget dengan rezeki besar itu, dan saat akan menandatangani kontrak tersebut, Nagita Slavina malah nangis. "Pas lagi mau itu, tanda tangan, dia nangis," tutur Raffi. Ia melanjutkan, sebelum tanda tangan itu, ia juga sempat ditarik Nagita Slavina. Terus, dia ngomong gini, "Cobaan apalagi yang kita dapetin? Gue langsung kaget," ucap Raffi. Raffi mengatakan, rezeki itu juga bisa menjadi cobaan. Karena ketika mendapat rezeki besar, maka berkemungkinan juga akan mendapatkan cobaan besar. Ada juga orang dikasih uang banyak jadi lupa, sombong. Ada uangnya. Tek-tek-tek malah habis, ujar Raffi. Bagi Raffi, istrinya Nagita Slavina adalah pelengkap hidupnya. "Gue gak tahu hidup gue kayak gimana kalau tak ada dia, Nagita," ucap Raffi Ahmad.